Dipastikan setiap 10 tahun sekali dengan tahun berakhiran angka 6, pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik melaksanakan kegiatan sensus ekonomi. Kegiatan yang dilaksanakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup semua aktivitas ekonomi dan skala ekonomi usaha. Sri Wiyadi, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, dalam sambutannya mengungkapkan dampak ikutan dari kegiatan sensus ekonomi ini dapat melatih dan membuka lapangan kerja sekitar 300 hingga 400 ribu orang, dan khusus di Kabupaten Pati dibutuhkan lebih kurang 1.320 petugas. Selain itu diharapkan pemanfaatan anggaran hingga wilayah terkecil, terpencil, dan pinggiran, selain juga meningkatkan pemahaman aktivitas ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk metode pendataan sensus ekonomi tahun 2016 mendatang, menggunakan sejumlah metode, mulai dari metode listing usaha atau perusahaan, metode pendataan karakteristik usaha mikro kecil, maupun metode pendataan karakteristik usaha menengah besar. Sementara itu, Bupati Pati Haryanto juga dalam sambutan menuturkan, setiap pendataan diharapkan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat, karena sensus ekonomi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, terutama daerah, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Dengan demikian diharapkan para petugas sensus ekonomi tahun 2016 harus benar-benar turun di lapangan dalam melakukan pendataan, dan tentunya tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu atau sebagian golongan, sehingga tujuan mulia dari sensus ekonomi tersebut justru tidak tercapai secara maksimal. Kegiatan sosialisasi sensus ekonomi tahun 2016 di Kabupaten Pati yang diselenggarakan Kamis pagi di salah satu ruang pertemuan hotel ternama di Pati dihadiri oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah, Apindo, Gapensi, hingga pelaku usaha kecil yang ada. Tim Liputan Cahaya TV.